Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bang. Sorry ganggu, bang. Ha. Waalaikumsalam. Ah, okey bang. Hari ni saya nak cerita sikit. Saya ada buat program, nama dia Anak Malaysia. Dalam masa yang sama juga bang, kita ada buat bantuan untuk anak-anak yatim. So, saya minta jasa bayar abang berdua. Kalau boleh RM10 ke kan. So, duit-duit abang yang abang guna tu kita akan salurkan kepada anak-anak yatim lah. Okey. Jap. Kau nak buat apa? Nak sedekah lah. Asal. Kau percaya je cakap budak ni. Tengok ah, muka rempit, baju tak apa-apa. Biar betul bagi makan anak yatim. Tata duit tu pergi buka game rempit. Eh, kau ni. Dia ada CJ tu kan? Betul lah apa yang dia cakap. Apa dia nak tipu? CJ boleh buat sekarang weh. Lagipun dia boleh je minta sponsor mana-mana untuk program dia. Perlu ke nak mengemis macam ni? Bang, jangan salah faham bang. Saya ni jalan keamanan je. Saya memang nak bantu anak muda dengan anak yatim je bang. Boleh percaya ke kau ni? Hah? Kau umur apa? Umur 22 tahun bang. 22 tahun? Sepatutnya kau cari kerja tau. Tak perlu kau nak buat program untuk mengemis macam ni. Banyak lagi orang lain boleh tolong. Yang kau nak sibuk-sibuk apa hal? Bang, saya bukan tak nak kerja bang. Tapi niat saya memang nak tolong anak yatim bang. Kesian orang bang. Tak payah kesian sangat lah. Tu ramai lagi orang kau pergi minta kat sana. Aku tak percaya lah kau. Kau besar sangsor budak ni. Dia datang tak sedekah kot. Nak tolong anak yatim juga. Aku tak percaya. Simpan je duit kau. Membazir sedekah. Tengok budak ni sihat je. Tata ada orang hantar dia kutip kat sini. Siapa bos kau? Wait. Dah lah tu. Apa membazir sedekah? Kalau nak sedekah tu sedekah je lah. Rezeki takkan putus punya. Kau tak boleh tikaikan fizikal dia or niat dia. Niat dia elok dah tu nak tolong anak yatim. Yang kau kerja nak sangsor orang apa hal? Suka tika lah. Kita kalau bersedekah ni biar ikhlas. Duit ni aku bagi kat dia ni biarlah urusan dia dengan Allah. Jangan risau. Ni ambil RM1 ni abang sedekah. Ya bang. Terima kasih bang. Saya akan simpan amanat ni untuk bagi anak yatim bang. Terima kasih bang. Abang doakan semoga program kau tu berjaya lah ya. Satu je nasihat abang. Kau kena selalu jujur, amanah dengan apa yang kau buat ni. InsyaAllah, Allah akan balas segala kebaikan kau nanti. Baik bang, saya doakan abang berdua semoga panjang umur dan murah rezeki. Semoga Allah beri rezeki yang melimpah ruah pada abang berdua. Amin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih bang. Saya gilu. Assalamualaikum. Selamat baik.